Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan semangat untuk terus berbagi ilmu dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI bersama dengan rekan-rekan mahasiswa program studi matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Sains dan Teknologi. Tidak lupa kita disupport oleh lembaga Radu Research Center. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan teori probabilitas di mana pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai suatu topik yang sangat menarik yaitu the Poisson probability distribution atau distribusi peluang Poisson. Nah, distribusi peluang Poisson ini itu masih merupakan bagian dari distribusi peluang variabel acak diskrit dengan ciri-ciri khusus ciri-ciri tertentu. Sama seperti sebelumnya, kita telah berbicara mengenai distribusi peluang binomial, distribusi peluang geometri, distribusi peluang binomial negatif. Yang terakhir, kita bahas mengenai distribusi peluang binomial negatif. Kita membahas bagaimana rumus diturunkan, kita bahas bagaimana cara membuktikan sigma peluang yang bersangkutan itu satu karena kita berani menyebut dia sebuah distribusi peluang dan kita bagaimana cara merumuskan membahas rata-rata dan bagaimana cara menurunkan atau membuktikan rumus variasi dari suatu distribusi peluang. Nah, pada pertemuan kali ini juga kita tidak akan lepas dari hal seperti itu. Kita akan coba membahas bagaimana pola pikir atau ide dasar ditemukannya rumus umum untuk distribusi peluang Poisson lalu dilanjutkan dengan membuktikan sigma peluang itu satu diteruskan dengan mendapatkan nilai rata-rata variasi dan beberapa contoh soal. Nah kita akan lihat bahwa distribusi peluang Poisson ini itu dimulai dengan cerita mengambil limit untuk n menuju tak hingga dari suatu fungsi densitas jadi dari suatu distribusi peluang binomial jadi distribusi peluang binomial kita akan ambil limitnya untuk n menuju tak hingga dan memberikan suatu tambahan parameter baru yang disebut dengan lambda, lambda itu sendiri adalah n dikali p. Jadi kalau lambda n dikali p, artinya bahwa p itu sama dengan lambda per n. Kalau teorinya tadi mengambil limit binomial untuk n menuju tak hingga, artinya peluang ini adalah merupakan suatu peluang yang kecil. Oleh sebab itu orang sering bilang bahwa Poisson itu adalah untuk kasus-kasus soal-soal yang memiliki kemungkinan terjadinya itu kecil ada menentukan peluang e, ditemukannya jumlah orang yang buta huruf seperti buta huruf atau peluang terlambatnya e, jumlah kapal yang masuk ke dalam suatu dermaga atau jumlah seorang sekretaris salah melakukan banyak kesalahan dalam mengetik surat. Jadi kalau seorang staris banyak melakukan salah, berarti dia bukan sekretaris. Kalau dermaga terlambat, eh, kalau kapal masuk ke dermaga sering terlambat, berarti dia jangan jarang terjadi dan menemukan peluang orang buta huruf juga pada zaman sekarang ini juga merupakan suatu hal yang sangat jarang terjadi. Oke, kita akan lihat bagaimana konteks awal dari uh, distribusi dari konteks awal dari distribusi peluang poison ini ditemukan. Nah, kita ingat konsep bahwa limit n menuju tak hingga dari suatu distribusi peluang binomial, kita ketahui PY dari peluang atau peluang variabel acak Y yang terdistribusi binomial ini adalah kombinasi n Y P berpangkat Y dikali dengan 1 kurang P berpangkat N kurang Y. Nah, kita lihat bahwa kombinasinya adalah N faktorial dibagi dengan Y faktorial dikali dengan N kurang Y faktorial. Tetapi kita lihat apa yang terjadi di sini bahwa penulisan kombinasi N, Y itu merupakan hal yang berbeda. N dikali N kurang 1, dikali dan seterusnya dengan n kurang y tambah satu dibagi y faktorial. Kalau untuk p berpangkat y kita tahu bahwa p berpangkat y sendiri ini adalah merupakan kita tukar p dengan lambda per n makanya di sini ada lambda per n berpangkat y satu kurang lambda per n berpangkat n kurang y. Nah untuk memahami ini terjadi maka kita akan mulai dengan membahas Kombinasi n, kita ketahui, kombinasi n y itu rumusnya n faktorial dibagi dengan y faktorial dikali dengan n kurang y faktorial. Nah, n faktorial itu kalau kita jabarkan menjadi n dikali n kurang satu, dikali n kurang dua, seterusnya akan ketemu nanti n dikali kurang y tambah satu. Kalau ada tambah satu tentu di sini ada n kurang y karena dia akan dikurang satu terus prosesnya n kurang y tentu ada n kurang y kurang satu tentu ada n kurang y kurang dua dan seterusnya dikali tiga dikali dua dikali satu itu proses dari penulisan n faktorial. Nah sedangkan untuk n kurang y faktorial itu sendiri adalah N kurang Y dikali N kurang Y kurang 1, dikali N kurang Y kurang 2, dan seterusnya dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, Anda dapat bayangkan hasil bagi N faktorial, N kurang Y faktorial itu, ada bagian yang sama, terutama dimulai dari N kurang Y, dan seterusnya hingga 1. Di sini N kurang Y, dan seterusnya hingga 1. Artinya apa? penulisan kombinasi NY ini bisa dilakukan hanya dengan N dikali N kurang 1, dikali N kurang 2, dan seterusnya hingga dikali N kurang Y tambah 1. Oke, okay. dan di sini masih tersisa Y faktorial dibagi dengan Y faktorial. Maka tidak heran hal tersebut muncul dalam suatu penjabaran limit Binomial distribusi binomial untuk n menuju tak hingga. Oke, okay, langkah pertama sudah paham, Anda bisa paham, mantap. Nah, seperti biasanya, pembelajaran daring bersama Radu Research Center ini adalah membedah buku, menerangkan yang ada dalam buku, jadi kita mengubah, kita membuka. Mentelanjangi konsep-konsep dalam buku. Oke. Okay. Nah, lalu setelah kita paham ini, kita akan lihat lambda per n berpangkat y. Tadi p di sini p berpangkat y. P kita tukar menjadi lambda per n. Jadi p kita tukar kepada lambda per n. Karena kita tukar lambda itu, kita kita tukar lambda p sama dengan lambda per n akan misalkan di sini lambda per n berpangkat y dan satu kurang p p kita tukar dengan lambda per n. Nah konteksnya lambda per n berpangkat y itu sama artinya dengan lambda berpangkat y dibagi dengan n berpangkat y. Nah lambda berpangkat y-nya di sini y faktorialnya tarik ke sini dan n berpangkat y-nya kita tarik ke dalam sedangkan satu kurang lambda per n berpangkat n kurang y itu artinya satu kurang lambda per n berpangkat n dikali dengan satu dikurang lambda per n berpangkat minus y. Makanya yang pangkat minus y-nya kita tarik ke belakang dan ke depan kita satu kurang lambda per y berpangkat n. Jadi langkah satu, langkah kedua tidak ada kebingungan <laughs> hanya tinggal untuk menentukan menerangkan dalam buku kita jabarkan dengan baik sehingga apa yang ditulis di buku saudara bisa memahami nah sekarang karena lambda, lambda berpangkat y per y faktorial tidak berhubungan dengan n boleh ditarik keluar nah di sebelahnya limit n menuju hingga satu kurang lambda per n berpangkat n satu kurang lambda berpangkat N berpangkat min Y. Satu kurang seper N dikali satu kurang dua per N. Dikali seterusnya sampai satu kurang Y kurang satu per N. Nah di sini muncul lagi permasalahan. Kalau satu kurang lambda per N berpangkat N, ini dia. Kalau satu kurang lambda per N berpangkat min Y, ini dia. Lalu yang lainnya mana? Dan kenapa bentuk N kali N kurang 1 dan seterusnya kali N kurang Y tambah 1 per N berpangkat Y itu hilang? Kemana dia? gitu? Nah ini yang akan kita diskusikan. Kita lihat. Kita nyatakan N kali N kurang Y dan seterusnya ini hingga N kurang Y tambah 1 menjadi N dikali N kurang 1 dikali seterusnya kali N kurang Y tambah 1. Sama. Nah, untuk n berpangkat y, kita akan tulis menjadi n dikali n berpangkat y kurang satu dikali n. Oke, okay, di sini n berpangkat y kita pecah, kita bagi ke dalam n dikali dengan n berpangkat y kurang satu, sama saja, sama-sama n berpangkat y. Oke, okay, artinya bentuk yang di atas ini dan bentuk yang merah ini yang bagian pertama sama. Nah, selanjutnya kita akan lihat perkalian n kurang satu perkalian n kurang n kurang satu dikali n kurang dua dikali kurang y tambah kurang y tambah satu mengandung unsur n sebanyak berpangkat y kurang satu. Dari mana kita tahu? Kita akan lihat seperti berikut. Oke. Okay. Kita coba kita pecahkan. N kurang 1 bagi N. N kurang 2 bagi N. Dan seterusnya N kurang Y kurang 1 tadi. N kurang Y tambah 1. Sekarang kurangnya dikeluarkan. Dikasih tanda kurung. Tentu N kurang Y kurang 1. Sama saja dengan di atas. Nah sekarang pembagi N-nya ini dimulai dari sini. Kalau ini tidak masuk ya, dimulai dari sini, dikali seterusnya sampai sini, apa yang meyakinkan kita hasil kalinya itu n berpangkat y kurang satu? Dimana meyakinkan kita? Itu yang pertanyaan penting karena kita ingin membaca buku, itu yang harus dijawab. Dari mana kita yakin bahwa n dikali n dikali n dari sini mulainya bukan di sini? n kali n kali n ini sampai berpangkat y kurang satu. Oke, cara jawabnya kita lihat. Ada angka satu, ada angka dua, ada angka tiga, dan seterusnya sampai angka y kurang satu. Dan pasti kalau setiapnya itu ada unsur pembagi n. Karena dia bergerak dari satu sampai dua dan seterusnya sampai y kurang satu, Pasti N-nya juga memiliki jumlah sebanyak Y berpangkat. y N-nya N ini juga akan sebanyak Y kurang 1. Kenapa? Karena di sini ada angka 1. N kurang 1, N. Berarti N-nya 1. N kurang 2, berarti N-nya 2. N kurang 3, berarti N-nya 3 n kurang y kurang satu berarti n nya sebanyak y kurang satu lalu kita kalikan tentu kalinya itu akan menjadi n berpangkat y kurang satu nah itu yang meyakinkan kita lalu n per n itu satu n kurang satu per n sama artinya dengan satu kurang seper n n kurang dua per n sama artinya satu kurang dua per n dan 1 kurang Y kurang 1 per N sama artinya N kurang Y kurang 1 per N. Atau N kurang Y tambah 1 per N. Nah, maka muncullah bentuk 1 kurang 1 per N, 1 kurang 2 per N, 1 kurang Y kurang 1 per N. Dari analogi cerita pada tulisan yang berwarna merah. Mantap. Oke, mantap. Mantap sekali. Berarti kita telah memahami dengan baik langkah 1, langkah 2, langkah 3, seterusnya Nah Kalau kita lihat bentuk ini sebenarnya kita sudah paham. Kalau saya masukkan n itu tak hingga ke dalam 1 kurang seper n, 1 kurang seper hingga 0. 1 kurang 0, 1. Sama di sini juga. 2 per tak hingga 0. 1 kurang 0, 1. Sampai di sini juga. Oke. Okay? Bagi tak hingga Y itu bilangan terbatas. Bilangan yang konstan yang diketahui. Dibagi tak hingga juga 0. 1 kurang 0, 1. Jadi 1 dikali 1, dikali seterusnya sampai 1, dia 1. Nah ini berapa? Sama saja. Lambda bilangan terbatas dibagi tak hingga 0, lambda bagi tak hingga 0. Dan Y bilangan terbatas, 1 kurang 0 berpangkat berapapun dia akan 1 juga. Berarti dari sini 1 kali 1 kali 1 kali 1, 1 semua. Lalu ini bagaimana Pak? 1 kurang lambda per tak hingga kan 0 juga. Pangkatnya berpangkat tak hingga, dia tidak bisa kita gunakan teori sebelumnya. Karena sebelumnya ya bilangan tentu semua, konstan tertentu semua kan. Tapi di sini sudah bentuk tak tentu, di sini pangkat tak hingga. Makanya rumus ini hanya tinggal mencari lambda berpangkat Y dibagi Y faktorial limit N menuju tak hingga untuk satu kurang lambda per N berpangkat N. Yang lainnya satu. Nah, kata teori limit n menuju tak hingga satu kurang lambda per n berpangkat n ini adalah eksponen min lambda. Nah, itu yang akan kita buktikan. Karena sebagai konsep bahwa orang matematika harus mengerti dari mana datangnya bahwa limit 1 kurang lambda per n berpangkat n itu adalah eksponen min lambda. Itu akan kita bahas. Oke, jadi sudah nampak ya. Lambda berpangkat Y dibagi Y faktorial dikali dengan tinggal limit N menuju tak hingga 1 kurang lambda per N berpangkat N. Nah, kita akan lihat. Nah, kita mulai membuktikan. Kita akan mulai membuktikan limit n menuju tak hingga n menuju tak hingga 1 dikurang lambda per n berpangkat n sama dengan eksponen min lambda. Nah, coba lihat. Pertama, berpijak cara berpikirnya adalah jika suatu fungsi di logaritma natural, kan, lalu dieksponennya adalah fungsi itu sendiri. Kita sepakat, jadi kalau begitu, jika eksponen ln 1 tambah b per n berpangkat n adalah fungsi itu sendiri. Jadi, kalau kita lihat, eksponen logaritma natural 1 tambah b per n berpangkat n adalah fungsi, adalah fungsi. 1 tambah B per N berpangkat N. Nah, menurut sifat logaritma, kalau ada LNA berpangkat B, B kali LNA sama. LN1 tambah B per N berpangkat N, N-nya tentu naik ke dalam keluar. Berarti eksponen N LN1 tambah B per N. Nah, ini dia muncul. Berarti menulis limit N menuju tak hingga, untuk satu tambah B per N berpangkat N, sama artinya kita menulis limit N menuju tak hingga eksponen N dikali dengan logaritma natural satu tambah B per N. Ini landasan berpikir yang berwarna merah karena eksponen itu konstan, tarik keluar eksponen limit n menuju tak hingga dikali n logaritma natural 1 tambah b per n. Nah, jadi semakin mudah. Jadi kita tinggal menghitung limit n menuju tak hingga kita tinggal menghitung limit n menuju tak hingga nih dikali n logaritma natural 1 tambah b per n. Lalu hasilnya nanti tinggal menempelkan eksponen karena eksponen dah kita geser keluar tadi karena dia konstan maka kita tinggal operasi di dalam saja oke untuk itu kita fokus kepada nih kita fokus pada yang di dalam limit n menuju tak hingga n logaritma natural 1 tambah b per n nah tadi di sini n saya buat seper n sama saja Tadi kan N, sekarang 1 per N sama saja. Nah efeknya akibat saya tukar penulisannya seperti ini, dia menjadi bentuk 0 per 0. Seperti hingga 0. B per hingga 0. 1 tambah 0, 1. LN 1, 0. Jadi bentuknya 0 per 0 nah Limit yang menghasilkan bentuk 0 per 0 itu halal digunakan teori L-Hospital. Apa kata teori L-Hospital? Turunkan di bawah, turunkan di atas. Turunan 1 per N minus 1 per N kuadrat. Turunan LN tambah B per N adalah 1 per 1 tambah B per N dikali turunan satu tambah b per n turunan terhadap apa terhadap n turunan satu tambah b per n ini adalah minus b per n kuadrat jadi kalau saudara bingung coba pikirkan ln x kuadrat turunan logaritma natural x kuadrat satu per x kuadrat dikali turunan x kuadrat jadi kalau turunan ln 1 tambah b per n, 1 dibagi 1 tambah b per n dikari turunan 1 tambah b per n. Turunan 1 tambah b per n minus b per n kuadrat dibagi dengan 1 tambah b per n sama-sama minus jadi positif sama-sama n kuadrat habis tinggallah limit n menuju hingga b dibagi satu tambah b per n nah limit ini sudah ada hasilnya masukkan n tak hingga b per hingga nol berarti b per satu tambah nol sama dengan b oleh sebab itu limit n menuju hingga untuk satu untuk satu tambah b per n berpangkat n adalah eksponen b karena ini tadi hasilnya b karena masih ada eksponen maka hasil dari limit n menuju tak hingga satu ditambah b per n berpangkat n eksponen b nah tukarlah b itu dengan minus n tentu hasilnya akan menjadi limit n menuju tak hingga 1 kurang lambda per n berpangkat n. Kalau tadi eksponen b, karena di sini b berganti minus, berarti eksponen min lambda. Jadi telah sukses kita membuktikan limit n menuju tak hingga untuk satu dikurang lambda per n berpangkat n itu adalah eksponen min lambda hal sudah mudah sekali. Jadi kalau begitu rumus akhir dari Poisson itu telah dapat kita temukan secara nyata dengan menggunakan teori-teori yang telah kita bahas tadi. Seperti apa rumus Poisson? Nih, jadi Poisson itu sendiri tinggal ini yang di sebelah limit tadi karena dia konstan tidak berhubungan dengan t tadi lambda berpangkat y ini dia lambda berpangkat y nih, dibagi faktorial dikali eksponen min lambda Nah, jadi kalau begitu sesuai dengan definisi random variable y is said to have a poisson probability distribution if and only if PY equal to lambda power Y. Divide Y factorial exponent minus lambda. Untuk Y sama dengan 0, 1, 2 sampai lambda. Ingat, Y-nya 0, 1, 2 sampai lambda. oke okay? Sangat mudah untuk dipahami. Eh, maaf y-nya itu 0 sampai tak hingga dan lambdanya besar dari 0. Wah, ini efek kuliah malam. Bukan 0 1 2 sampai lambda. 0 1 2 sampai tak hingga dan lambdanya itu besar dari 0. Itu maksudnya. Nah, karena kita berani mengatakan Poisson itu adalah probability distribution, Artinya kita harus sanggup menunjukkan sigma PY itu adalah satu. Nah, dia diam. Sama dengan teori sebelum-sebelumnya. Kalau kita berani mengatakan binomial distribusi peluang, buktikan sigma PY-nya satu. Oke, okay, kalau begitu kita buktikan. Sigma PY sama dengan, dan karena PY merujuk kepada Poisson, berarti sigma Y sama dengan 0 sampai tak hingga lambda berpangkat y dibagi y faktorial eksponen min lambda. Eksponen min lambda kita keluarkan karena tidak berhubungan dengan y. Tinggallah bentuk sigma y sama dengan 0 hingga tak hingga lambda y berpangkat y faktorial. Nah, untuk kalau kita lihat teori, katanya apa? sigma y sama dengan 0 sampai tak hingga lambda berpangkat y bagi y faktorial adalah eksponen lambda. Artinya fungsi transcendent eksponen lambda boleh ditukar menjadi suatu bentuk polinomial sigma y sama dengan 0 tak hingga lambda berpangkat y y faktorial. Artinya kita masih memerlukan suatu deret yang disebut dengan deret Maclaurin, di mana deret Maclaurin itu adalah mengubah fungsi tertentu ke dalam bentuk polinomial. Bagaimana caranya? Tulis f(x) sama dengan f(x) sama dengan 0 ditambah f turunan pertama x sama dengan 0 kali x per satu faktorial ditambah turunan kedua untuk x sama dengan 0 per 2 faktorial kali X kuadrat dikali turunan ketiga untuk X sama dengan 0 bagi 3 kuadrat bagi tiga faktorial dikali X pangkat 3 ingat di sini ada pengali X pangkat 3 lupa nulisnya mungkin makjar manusia tapi anda sudah selesai kasih tahu loh ini dikali X pangkat 3 kalau fungsinya itu eksponen X tentu F0 adalah X eksponen 01 Nah fungsi eksponen X ek ini fungsi yang bagus untuk turunan berapapun dia tetap eksponen X ek. turunan 1 eksponen X ek, turunan 2 eksponen X ek, turunan 3 eksponen X ek. Oleh sebab itu, turunannya itu untuk X sama dengan 0, baik dia turunan 1, 2, dan seterusnya tetap bernilai 1, 1, 1, seterusnya. Jadi kalau begitu, eksponen X itu adalah 1 tambah X per faktorial, X per 1 faktorial, X kuadrat per 2 faktorial, ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena setiap turunannya itu tadi kita bahas hasilnya satu untuk X sama dengan 0. Nah, coba lihat perhatikan. Kalau saya tukar X menjadi eksponen lambda, tentu dia satu tambah lambda per satu faktorial, tambah lambda kuadrat per dua faktorial, tambah lambda pangkat 3 per 3 faktorial. Kalau saya sederhanakan, karena di sini pakai tanda tambah, tanda tambah, tanda tambah, seterusnya melekat sigma. Karena Y yang bergerak, yang bergerak itu Y, maka saya buat Y lambda berpangkat Y per Y faktorial untuk Y dari 0. Kalau lambda 0, 1. Oke, okay, dia satu ketemu. Kalau y satu lambda berpangkat satu bagi satu faktorial ketemu. Kalau lambdanya dua tentu kalau y nya dua tentu lambda kuadrat berdua faktorial ketemu. Kalau y nya tiga tentu lambda berpangkat tiga bagi tiga faktorial ketemu. Jadi kalau begitu bentuk eksponen lambda itu dapat ditukar menjadi sigma y dari 0 hingga tak hingga, lambda berpangkat y, y faktorial. Eh, ternyata sama dengan ini. Y dari 0 hingga tak hingga, lambda berpangkat y, dibagi y faktorial. Ternyata ini eksponen lambda. Jadi, eksponen min lambda kali eksponen lambda sama dengan eksponen min lambda tambah lambda. Atau eksponen 0 atau 1. Sah, sah. Dua jempol, oke. Okay. Ha, saya beri dua jempol. Saya beri dengan Anda dua jempol. Jadi, kita tidak ragu lagi mengatakan bahwa poison adalah suatu uh, distribusi peluang atau probability distribution. Oke, okay. jadi sangat. Teorinya, kalau kita memang semangat belajar, tidak ada yang susah. Ingat, saudara, orang matematik, saudara telah dikutuk untuk memahami bagaimana datangnya rumus dan bagaimana cara menjabarkan matematis. Nah, seperti teori-teori sebelumnya, kita juga berhadapan dengan penentuan pembuktian rumus untuk rata-rata dan variasi. Coba tengok. Menurut teori katanya apa? Rata-rata dari Poisson itu adalah lambda. Variasi dari Poisson itu adalah lambda. Satu-satunya distribusi peluang yang bervariabel acak diskrit yang sama antara Rata-rata dan variasinya hanya distribusi peluang poisson. Oke, okay, kita akan buktikan. Kita lihat. Kita mulai dengan ekspektasi Y. Ekspektasi Y, sigma Y kali y. Ingat, apapun yang mengikuti ekspektasi, kalau Y, di sini Y. Pengalinya selalu y. Karena PY telah kita buktikan sigma PY yang poisson tadi adalah satu maka kita berani melanjutkan pekerjaan karena kita telah membuktikan sigma p tadi adalah satu. Kalau belum dibuktikan, jangan coba-coba berani menyimpulkan rumus ekspektasi Y itu adalah sigma Y kali P Y yang telah kita gunakan. Tetapi telah kita buktikan dia satu, silahkan. Karena Py merujuk kepada Poisson, maka Y dikali lambda berpangkat Y eksponen min lambda per Y faktorial. Di mana ini tadi adalah bentuk Poisson. Nah di sini ada Y, di sini ada Y faktorial pasti berhubungan. Karena Y faktorial adalah Y dikali Y kurang 1, dikali Y kurang 2, dan seterusnya hingga dikali 1. Makanya di atas ada Y, di bawah ada Y, Y-nya habis, maka di sini tinggallah dia Y kurang satu faktorial. Nah, penulisan juga di sini dimulai dari nol, di sini dimulai dari satu. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Kalau dimulai dari nol, di sini nol kali apapun dia akan nol. Baru dimulai dengan tambah satu, maka nolnya itu tidak berpengaruh. Bisa kita buang dengan, bisa kita mulai dengan satu kalau dalam teori dikatakan bahwa notice that the first term the first term in this sum is equal to zero when y equal zero and hence artinya bahwa dia memberikan nasihat masukan gambaran bahwa untuk term yang pertama term pertama itu artinya kalau kita masukkan yang pertama itu nol kan y nol yang pertama akan menghasilkan nol. Katanya. Maka lebih sama saja akan dimulai dengan satu. Nah, Y sama dengan satu. Nah, sekarang ekspektasi Y kita lihat bahwa di sini ada lambda berpangkat Y. Nah, kalau saya bagi lambda berpangkat y itu dengan lambda berpangkat y kurang satu dikali lambda kan sama saja. Maka lambda y ini dibagi dengan penulisannya dengan lambda berpangkat y kurang satu kali lambda. Makanya lambdanya konstan letak keluar karena dia tidak berhubungan dengan y. Yang di dalam lambda y kurang satu. Nah ini dikali ini ini kan bisa masuk ke dalam y dikali lambda dikali lambda berpangkat y kurang satu kan lambda berpangkat y itu sendiri sama saja. Maka bentuk ini akan kita pahami. Kita akan rubah kembali menjadi bentuk polison. Bagaimana cara merubahnya? ...balikkan batasnya ke dalam 0 terlebih dahulu. Karena yang kita tahu Poisson berbatas dimulai dari 0. Untuk itu muncullah permisalan Z sama dengan Y kurang 1. Kalau Z sama dengan Y kurang 1, kalau batas bawahnya tadi Y itu 1... ...maka dalam Z batas bawahnya 1 kurang 1 itu 0. Oke, Kalau tak hingga kurang 1, batas atasnya kan tak hingga juga. Nah, di sini tadi lambda kurang satu menjadi z. Di sini lambda kurang satu jadi z. Nah, ini sigma ini persis sama dengan sigma bentuk umum Poisson yang kita buktikan tadi hasilnya satu. Kalau tadi dalam y, sekarang dalam z ya sama saja. Apa bedanya y dengan z? Sama, kalau dalam Y tadi, lambda berpangkat Y, eksponen min lambda per Y faktorial untuk Y dari 0. Kalau sekarang dalam Z, Z dimulai dari 0, lambda berpangkat Z, Z faktorial. Jadi kalau dia dalam Y satu, dalam Z pasti juga satu. Berarti lambda dikali satu adalah lambda. Terbuktilah bahwa rata-rata untuk Poisson adalah satu. Oh sedapnya kuliah malam. Nah satu lagi informasi khusus untuk saudara dalam cerita poison soalnya nanti pasti disebutkan ada rata-rata peristiwa. Jadi kalau dalam soal nanti dibunyikan average atau min itu pasti berhubungan dengan poison karena kita buktikan memang rata-ratanya itu adalah lambda atau rata-rata peristiwa itu adalah parameter Poisson itu sendiri. Jadi dari empat distribusi peluang untuk variabel acak diskrit seperti binomial, geometri, binomial negatif, Poisson mempunyai ciri-ciri khas tersendiri. Sehingga dalam soal nanti meskipun tidak diberitahukan dia itu harus diselesaikan dengan apa? kita sudah ngerti gitu. Geometri sukses pertama, binomial binomial negatif sukses KR. Binomial tidak ada sukses yang keberapa pun. Pokoknya berapa sukses? Kalau ditanya sukses berarti variabel acak Y-nya itu P-nya mengikut kepada variabel acak Y. Kalau ditanya yang cacat berarti P-nya itu punya si cacat. Itu aja konsep binomial plus geometri nanti akan ditambah pengetahuan dalam soal itu dengan cerita rata-rata yang menunjukkan ciri khas dari cerita distribusi peluang Poisson. Nah, kan jadi enak ceritanya. Empat yang kita bahas kita bisa membedakan keempat-empatnya. Seperti contoh misalnya diberikan customers arrive At a checkout counter in department store, according to a Poisson distribution, at an average of seven per hour. Nah ini yang menunjukkan. Di sini cerita soalnya pelanggan itu sampai kepada checkout counter dalam suatu department store dan terdistribusi menurut Poisson dengan rata-rata 7 konsumer per jam sampai ke counter. Jadi soal ini jelas soal poison. During given hour, what the probability that? Nah, ini dia probability itu yang yang Y-nya tadi itu. No more than three customer arrive. Tidak lebih dari tiga customer yang sampai. Artinya apa di sini? Di sini bahwa kita akan mencari peluang Y kecil dari 3. Yaitu peluang 0, peluang Y sama dengan 0, tambah peluang Y sama dengan 1, tambah peluang Y sama dengan 2. Nah, untuk mencari peluang Y sama dengan 0, ya tinggal masukkan saja Y-nya 0, lambdanya 7. Jadi cari sendiri kalau peluang Y sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, lambdanya 7 cari dengan kalkulator jumlahkan. Kalau yang B at least two customer, paling sedikit dua consumer. Kalau paling sedikit berarti 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Akan sangat rumit kalau kita gunakan rumus ini. Akan lebih baik kita menggunakan satu kurang peluang nol dan peluang y yes sama dengan satu. Kenapa ini bisa digunakan? Karena peluang y sama dengan 0 tambah peluang y sama dengan 1 tambah peluang y 2 tambah peluang y 3 tambah peluang y 4 dan seterusnya hasilnya adalah 1. Satu oleh sebab itu maka peluang y sama dengan 2 tambah peluang y sama dengan 3 dan seterusnya sama dengan mencari 1 kurang peluang y sama dengan 0 dan kurang peluang y sama dengan 1. Kalau soal A sudah dijawab, pasti soal B dengan mudah dapat dijawab. Karena soal A kita telah menghitung berapa peluang Y sama dengan 0, berapa peluang Y sama dengan 1. Oke, okay? berarti kita selesai yang B. Yang C lebih mudah lagi. Exactly 5 consumer. Tepat 5 consumer. Jadi kalau tepat 5, sama dengan 5 lambda 7 berpangkat 5 eksponen min 7 bagi lima faktorial. Nah, yang ingin saya tekankan bahwa dalam cerita bi Poisson nanti pasti ada kata-kata average atau mean dan seterusnya yang menunjukkan dia itu adalah memang soal yang akan diselesaikan dengan menggunakan rumus soal Poisson. Jadi Poisson bukan binomial. Oke, okay, kita lanjutkan. Nah, seterusnya kita akan selesaikan soal 3138. Ini soalnya agak menarik. Katanya begini. Jika Y terdistribusi secara Poisson dengan rata-rata lambda, dapatkan ekspektasi Y dikali Y kurang 1, dan gunakan hasil ini untuk membuktikan variasi y sama dengan lambda. Seperti sebelumnya kita katakan hanya Poisson yang memiliki rata-rata dan variasi yang sama. Nah, diberi kata kuncinya bahwa untuk mencari variasi katanya dapatkan terlebih dahulu ekspektasi Y kali Y kurang satu. Oke, okay, kita selesaikan berangkat dari sini. Apapun yang menempel pada ekspektasi Y kali Y kurang satu, pengalinya wajib PY. PY adalah Poisson. Kalau Poisson, maka dimulai dari nol. Lambda berpangkat Y, eksponen min lambda dibagi Y faktorial. Karena ini nol, maka kita akan sebaiknya mulai dari dua. Kenapa dua? Kalau nol, tentu nol kali berapapun dia akan nol. Kalau satu, di sininya satu kurang satunya nya nol. Maka apakah dimulai dengan nol atau satu? Dia akan menghasilkan nol. Lebih baik kita gunakan yang sama dengan dua. Oke, udah tahu ya jawabannya. Nomor dua. Y dikali Y kurang 1, lambda berpangkat Y eksponen min lambda per Y faktorial. Di atas ada Y kali Y kurang 1, di bawah ada Y faktorial. Kita tahu Y faktorial itu adalah Y dikali Y kurang 1, dikali Y kurang 2, dan seterusnya sampai dikali 1. Karena di atas ada y kali y kurang satu, di bawah juga ada y kali y kurang satu. Coret habis, maka tinggal y kurang dua faktorial. Karena eksponen min lambda tidak berhubungan dengan y, tarik keluar. Eksponen min lambda sigma lambda y berpangkat y kurang dua faktorial y dimulai dari dua. Kita ambil z. Kita akan memulai dengan nol kembali. Kita ambil Z sama dengan Y kurang 2. Kalau Z sama dengan Y kurang 2, berarti Y nya Z tambah 2. Oke, okay? berarti lambda berpangkat Y, lambda berpangkat Z tambah 2. Kalau lambda berpangkat Z tambah 2, artinya lambda Z dikali lambda 2. Ini dia, lambda Z ke lambda 2. Y kurang 2Z faktorial dimulai dari nol karena Z tadi Y kurang 2. Untuk Y batas bawah 2 kita masukkan ke Z2 kurang 2 maka dengan Z dia dimulai dengan nol. Lambda kuadrat tidak berhubungan dengan Z letakkan keluar. Jadi tinggal lambda kuadrat, lambda kuadrat, eksponen min lambda, sigma lambda Z berpangkat Z faktorial. Nah kita ingat ini lagi tadi di sini lambda berpangkat y y faktorial sekarang lambda berpangkat z z faktorial apa beda z dengan y dimulai dari nol artinya ini menggunakan deret McLaurin juga hasilnya akan eksponen lambda kalau nol kan dia satu ditambah kalau dia lambdanya nol berarti satu karena sigma tambah kalau z-nya satu satu tambah Lambda per satu faktorial ditambah lambda kuadrat per dua faktorial ditambah lambda pangkat tiga per tiga faktorial. Itu adalah bentuk dari eksponen lambda. Jadi, kalau begitu, lambda kuadrat kali eksponen min lambda kali eksponen lambda di sini satu karena eksponen min lambda tambah lambda nol, tinggal lambda kuadrat. Jadi, eksponen E, eh, eksponen ekspektasi y dikali y kurang satu adalah lambda kuadrat. Nah kita tahu rumus variasi y itu adalah ekspektasi y kuadrat dikurang ekspektasi y kuadrat kan ini jangan lupa dari awal sudah kita bahas kenapa bisa seperti ini. Nah untuk mencari ekspektasi y kuadrat coba kita lihat yang berwarna hitam ekspektasi y kali y kurang satu Y kali Y kurang satu ini merupakan Y kuadrat kurang Y menurut sifatnya jika tergabung tercampur beberapa fungsi ekspektasinya kerjakan satu-satu. Berarti ekspektasi Y kuadrat dikurang ekspektasi Y. Ekspektasi Y kuadrat sama dengan ekspektasi Y kali Y kurang satu ditambah ekspektasi Y. Oke okay? ekspektasi Y kurang satu tambah ekspektasi Y. Ekspektasi Y tadi Y kurang 1, hasilnya lambda kuadrat. Ekspektasi Y seperti yang pertama tadi lambda. Berarti ekspektasi Y kuadrat kita hasilnya lambda kuadrat tambah lambda. Dan rumus variasi Y adalah ekspektasi Y kuadrat dikurang ekspektasi Y dikuadratkan. Ekspektasi Y kuadrat, lambda kuadrat tambah lambda. Sedangkan ekspektasi Y dikuadratkan, ekspektasi Y nya lambda dikuadratkan tentu lambda kuadrat. Kurang. Plus kurang habis tinggal lambda. Terbuktilah bahwa variasi dari Poisson juga adalah lambda. Jadi telah terselesaikan menjawab soal 3.138. Dengan memanfaatkan ekspektasi Y dikali Y kurang satu, kita bisa membuktikan variasi Y sama dengan lambda. Wah, soal yang mudah sekali! Nah, kita lihat soal yang berikut. Kita akan pertajam dengan soal-soal yang berikut. Kita akan lihat soal yang berikut. Nah. Nah, katanya gini ada apa gini? Suatu profit dari produksi harian. Jadi, jika variabel acak Y itu merupakan jumlah dari defect for food katanya, di mana Y ini adalah terdistribusi secara Poisson dengan rata-rata dua. Ingat rata-rata adalah lambda. Diberikan profitnya itu, keuntungannya itu dalam bentuk X di mana X itu adalah 50 kurang 2Y kurang Y kuadrat dan dapatkan ekspektasi rata-rata dari profit per foot. Jadi kalau ditanya ekspektasi, masukkan saja ekspektasi X. E, X e tadi ekspektasi 50 kurang 2Y kurang Y kuadrat. Jika tercampur beberapa fungsi, kerjakan satu-satu. Ekspektasi 50 ekspektasi 2y kurang ekspektasi y kuadrat. Ingat ekspektasi konstan adalah konstan, berarti ekspektasi 50 adalah 50. Kalau ada konstan mengikuti variabel, keluarkan konstan, berarti dikurang dua ekspektasi y. Kita tahu ekspektasi y kuadrat ini bisa dicari dengan variasi y tambah ekspektasi y dikuadratkan. Kenapa? Karena kita tahu rumus variasi adalah ekspektasi Y kuadrat dikurang dengan ekspektasi Y dikuadratkan. Dan mencari ekspektasi Y kuadratnya tentu menjadi variasi Y ditambah ekspektasi Y dikuadratkan. Kenapa saya rubah seperti ini? Karena Poisson variasi sudah ada rumusnya, ekspektasi Y sudah ada rumusnya. Tinggal masukkan saja 50 kurang 2 lambda. Kenapa? Karena ekspektasi Y itu lambda kurang variasi y variasi y itu lambda ekspektasi y dikuadratkan ekspektasi y lambda dikuadratkan berarti ekspekta arti lambda kuadrat lambdanya enggak tinggal ganti dua tinggal masukkan dua dua lima puluh kurang empat kurang enam cari aja sendiri tinggal empat puluh dong jadi kalau begitu Apapun bentuk soalnya, saya yakin saudara memiliki kemampuan untuk menjawab dengan baik. Selama ada tekad yang membaca di dalam untuk belajar secara serius, apapun soal yang diberikan tidak ada kendala apa-apa. Yang paling penting, sesuai dari awal, saya nyatakan bahwa perkuliahan bersama saya itu memiliki konsep yang jelas untuk. Perkuliahan pada sistem daring ini, saya menggunakan konsep memvideokan, membedah isi buku dalam bentuk video. Di mana video ini bisa saudara ulang-ulang melihatnya dan saudara bandingkan dengan keterangan yang ada di buku. Buku mungkin tidak bisa berbicara, tapi video bisa berbicara. Berbicara mungkin terbatas tenaga, buku tidak terbatas tenaga. Jadi, sekali lagi, jangan ada kata menyerah, jangan ada kata tidak bersemangat untuk belajar pada musim pandemi ini. Selalu bersemangat dan pastikan menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, tidak berada di kerumunan. Terima kasih. Wa bila walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.